Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mam, semangat pagi. Hari ini aku lagi ada terong hijau dan aku akan share dua resep untuk mengolah terong hijau. Terong hijau ini bisa dibikin lodeh uh, dan juga bisa dibikin sambal terong hijau. Dua-duanya sama-sama enak dan juga sehat karena terong hijau memiliki banyak manfaat baik untuk kesehatan tulang, mengurangi resiko penyakit jantung mengontrol asam lambung dan juga bisa mencegah penyakit kanker untuk moms yang ingin tahu cara pembuatannya jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk klik like subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya Nah, sekarang aku akan bikin lode terong hijaunya dulu dan ini adalah bahan-bahannya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya, Moms. Kita akan potong-potong uh, tempe dan juga kita akan cuci bersih terong. Lalu ini akan kita potong terong menyerong seperti ini. Ini saya potongnya agak besar karena setelah dimasak dengan santan nanti terongnya akan mengkerut ya, Moms. Selanjutnya saya akan gunakan ebi, di sini akan saya ulek halus. Jadi untuk perasanya ini saya gunakan ebi, tapi moms juga bisa gunakan terasi atau udang rebon, sesuai selera ya moms. Nah ini setelah halus, ini bisa kita sisihkan dulu. Dan sekarang saya akan mengolah bumbu bumbunya. Untuk bumbu di sini kita gunakan bawang putih dan bawang merah. Ini kita iris halus. Untuk bawang putihnya, jangan lupa untuk digeprek dulu agar mengeluarkan aromanya sehingga masakannya jadi lebih enak. Nah, selanjutnya kita akan iris halus bawang putih, dan selanjutnya kita juga akan mengiris lengkuas. Kalau udah, ini akan kita tumis. Kita siapkan minyak yang sudah panas, kita akan tumis bawang putih hingga wangi. Dan kalau sudah wangi, kita bisa masukkan bawang merah. Kembali, kita tumis hingga wangi, dan setelah wangi, kita juga bisa masukkan lengkuas. Selanjutnya, kita akan masukkan ebi, lalu kita masak hingga matang. Kita tambahkan juga seasoning, yaitu garam dan penyedap. Nah selanjutnya saya juga akan siapkan santan ini dari setengah butir kelapa jadi kita siapkan uh, santan cair ya mams. Lalu kita masukkan juga uh, cabai rawit serta daun salam. Oh ya mams disarankan untuk membuat sayur lode dengan terong itu kita gunakan terong hijau atau terong putih karena teksturnya lebih keras, tidak selembek terong ungu ketika kita masak dengan santan. Selanjutnya ini kita masukkan gula jawa. Nah, ini kita aduk-aduk terus agar santannya tidak pecah dan ini kita aduk-aduk hingga mendidih. Dan setelah mendidih, kita bisa masukkan tempe. Dan juga kita akan masukkan terong hijau. Nah, setelah tempe dan terong masuk, suhu santan akan uh, menurun, sehingga ini kita perlu aduk-aduk kembali hingga mendidih agar santannya ini tidak pecah. Oke, selanjutnya ini tinggal kita masak saja sampai terong dan juga tempenya matang. Bisa dites rasa juga kalau Moms ingin tambahkan garam, bisa ditambahkan sesuai selera atau jika ingin ditambah penyedap juga boleh. Kalau enggak juga bisa di-skip ya, Moms. Dan selanjutnya kalau ini udah matang, ini akan saya matikan dulu kompornya. Saya biarkan setengah jam supaya bumbunya meresap. Kalau udah ini tinggal kita angkat saja dan lode terong hijau siap untuk disajikan Oke ini akan saya sisihkan dulu dan sekarang saya akan membuat sambal terong hijaunya Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat sambal terong hijau Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya mams Nah ini terongnya udah saya cuci bersih lalu akan saya potong-potong seperti ini dan setelah itu saya akan goreng dulu hingga matang. Kita siapkan wajan dengan minyak panas. Dan ini akan digoreng hingga e, matang seperti ini ya mams. Selanjutnya untuk sambelnya ini saya akan goreng bawang putih dan juga bawang merah. Ini kita goreng dulu supaya menghilangkan bau langunya. Lalu kita akan goreng juga cabai merah dan juga cabai rawit. Dan setelah semuanya matang, ini akan segera kita angkat, lalu ini akan kita ulek, dan saya tambahkan juga garam supaya mudah untuk menguleknya dan juga terasi. Nah, ini akan kita ulek kasar. Kalau sudah seperti ini, kita bisa tambahkan penyedap, dan ini kembali kita ulek hingga semuanya tercampur. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa tambahkan terong hijau yang sudah matang. Selanjutnya, ini tinggal kita aduk-aduk saja hingga tercampur merata. Nah, ini udah jadi sambal terong hijaunya, jadi ini saya akan angkat dan segera bisa disajikan. Ini rasanya enak banget. Ini disajikan dengan nasi hangat, telur dadar, dan juga tempe. Ini rasanya udah enak banget. Begitu juga dengan lode terong disajikan dengan ayam goreng ataupun telur mata sapi itu juga enak banget. Olahan terong hijau, selamat mencoba. Semoga bermanfaat dan happy terus ya moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.